Tengku Mahkota Johor disifatkan Tun Dr. Mahathir sebagai gila kuasa tamak halupa. Sekali imbas, bila kita dengar laporan buletin utama TV3 ini, tahulah kita dan fahamlah kita bahawa Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor telah melabelkan Tun Dr. Mahathir sebagai seorang yang gila kuasa dan tamak haloba. Reaksi awal kita apabila mendengar sahaja buletin utama berkata begitu, kita terfikir untuk menjawab, iaitu pada tahun 1992 ketika negara menyaksikan pindaan perlembagaan yang melibatkan kekebalan Raja-Raja Melayu, pada ketika itu kerajaan mengambil langkah bertanggungjawab untuk melindungi rakyat daripada dipukul oleh kerabat diraja. Yang ini kena tahu, kerajaan mengambil langkah bertanggungjawab. Ini bukan keputusan Dr. Mahathir seorang. Ini ialah keputusan kerajaan, dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib ketika itu berada dalam kerajaan dan dia diam tak buat apa-apa pun. Tetapi selepas beberapa ketika kita mula melayari Facebook Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor, saya teliti ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, baris demi baris, dari atas sampai ke bawah, dari awal sampai habis, kita dapati Tengku Mahkota Johor tidak berkata begitu. Tidak ada satu perkataan pun beliau sebut tentang Dr. Mahathir. Nama Dr. Mahathir tak tersebut pun dalam itu. Jadi dengan apa nama laporan berita ini dengan mengaitkan Facebook Tengku Mahkota Johor, saya beranggapan TV3 terang-terang telah menipu rakyat Malaysia. TV3 secara terang-terangan cuba untuk melagakan rakyat Tun Dr. Mahathir dan juga institusi raja. Sangat hina kerja yang dibuat oleh TV3 ini. Laporan ini juga memperlihatkan betapa TV3 sekarang ini berada di bawah pengaruh Habibur Rahman dan nampak kelihatan begitu sengkit dan terdesaknya TV3 dalam nak menampu Datuk Seri Najib pada ketika ini yang sarat dengan skandal 1MDB, skandal SRC dan juga skandal 2.6 bilion. Saya nak bagi tahu kepada TV3, isu-isu ini tidak boleh diselesaikan dengan TV3 menipu dan melagakan rakyat dan raja. Tetapi ianya boleh diselesaikan dengan Najib berhenti sebagai Perdana Menteri. Tingkah laku TV3 ini bolehlah saya anggapkan, boleh saya rumuskan, TV3 merupakan stesen TV yang paling bangsat yang pernah lahir dalam sejarah negara kita. TV3 mempersendakan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor. Mana dia bangsa Johor? Mana dia? Bangkit sekarang. Bangkit sekarang, kita tuntut TV3 memohon maaf secara terbuka atas putar belit TV3 terhadap kenyataan yang dibuat oleh Tengku Mahkota Johor. Ini satu penghinaan kepada Tengku Mahkota Johor dan rakyat Johor serta bangsa Johor. Saya harap jangan ada di kalangan kita bermain politik dalam hal ini. Institusi raja mesti dipertahankan oleh semua pihak, tidak kira UMNO, Barisan Nasional, pembangkang ke siapa ke, asalkan dia rakyat Malaysia, khususnya bangsa Johor. Saya cabar untuk bangun mempertahankan kemuliaan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor. Tengku Mahkota Johor disifatkan Tun Dr. Mahathir sebagai gila kuasa tamak haloba.